Alina. Gimana nih? Oke, dengan yang kabar yang beredar nih, gua mau tanya seberapa cinta sih Pak Vicky sama Kalina? Ya cinta lah, beneran lah. Enggak ada hal apapun. Ya karena memang ya gua mah mengagumi gitu loh. Dari awal berjuang sampai pada akhirnya proses pendekatan. Ya dia tuh kan enggak pernah nyerah. Ya. Jadi tapi udah nembak ya? Udah nembak nih. Udah gua sampein. Udah semalam mana? Tinggal jawab aja, dia belum jawab. Oh, dia belum jawab. Karena kan harus dia diskusiin, dia ada keluarga, harus apa. Karena kan saat dia menjawab, dia bukan hanya jawaban untuk diri dia, tapi untuk dia keluarganya, untuk anaknya, untuk semua. Sudah lama gak sih mengagumi dia? Sudah lama? Sebelum ke rutan Salemba sih sebenarnya. Jadi waktu itu sempat lihat apa. Awalnya dia makan berdua Melani. Itu siapa Mel? Kayaknya, oh iya Kalina ya Mel. Gitu. Jadi makin intens di situ. Dia juga kan udah kawin. Kemarin juga dia ngirimin buka puasa gitu loh. Dia baik juga gitu loh. Vic, kamu di mana? Gitu ya. Aku lagi syuting Oke Bos kan, syuting di Trans. Terus dikirimin, aku kirimin kamu buka puasa. Gitu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba ini dari Mbak Kalina kan asisten aku. Dia ngirimin buat buka, dia tahu gitu, sampai sedetail perhatian kayak gitu gitu. Aku sih ya walaupun belum ada komitmen yang bagaimana, tapi cara dia memperhatikan itu aku sih sebuah apresiasi. Sinyal bakal diterima berarti. Dia berjuang, gladiator is never die. Ya, ya kan, tapi katanya kan minta persetujuan. Nggak bisa ngebedain katanya antara anjing sama kucing, ya udahlah. Itu kan kesalahan di dahulu gitu. Sekarang udah bisa, ya kalau anjing dan kucing tidak bisa membedakan, minimal bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Jadi dia kan nasibnya hampir sama kayak kamu ya, maksudnya nikah bisa gitu. Apa itu yang membuat kamu cocok dengan dia? Ya juga, kan itu masa lalu orang kan. Kita nggak bisa jadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Gitu. Tapi minimal, ya sih berusaha semaksimal mungkin kalau memang nanti ada kesempatan untuk bisa bersama dia ya jadi yang terbaik buat dia. Dalam video minta persetujuan Dedi nggak sih? Masuk dia minta persetujuan Dedi nggak sih dari Corbusier? Dalam waktu dekat ini sih gue mau datengin rumahnya sih. Dedi. Iya kalau gue mah nggak apa-apa. Emang kenapa sih kalau kita punya niat baik gitu loh? Gue mah ya bukannya so gentle atau apa ya datengin. Ya kita konsultasi gitu loh, karena biar bagaimanapun dia kan adalah papahnya Aska, terus juga Mas Deddy Corbuzier juga kan pernah ada menjadi kepala keluarga dan orang yang pernah ada di hatinya dia juga gitu loh. Minimal dengan kita berdiskusi, kita akan tahu mana yang sebenarnya dia tidak suka, mana yang suka, mana yang apa gitu. Dalam video kan Kalina bilang baru dua kali makan sama Vicky ya. Vicky bisa cepat gitu memilih dia jadi calon istri. Iya strategi Eric Cantona kan. Kalau gladiator itu kan punya strategi gitu loh. Kalau udah mulai ya dia melihat ya tahu lah gitu. Makanya kan strategi tengah malam itu jangan dianggap main-main. Gue pernah bilang kalau jam setengah satu menjelang dia tidur itu titik rapuh wanita untuk kita bisa masuk ke dalam dunianya, hatinya, hidupnya. Jangan pagi orang lagi sibuk. Lo udah coba nelpon-nelponin, dia lagi nyiapin buat berangkat kerja apa, siang juga dia lagi sibuk makan siang sama temennya ke distrike, tapi di saat malam dia menjelang tidur itu titik rapuh wanita untuk kita masuk. Oke guys, yang kemarin di program itu lo menyatakan cinta ya, yang kemarin gue nonton di program lo itu enggak, kalau gue mau menyatakan cinta di sendiri aja, cuma gue gak tau kenapa sih gue weekend ini mau main ke rumahnya sih. Pertama kali gue mau main ke rumahnya hari Minggu. Kemarin kan sempat ngajak makan sesi Idris tapi ditolak. Sekarang kok bisa langsung mepet ya Kalina nih dan masih yakin dia wanita yang cocok. Kalau sesi Idris mah sosialisasi provider lah ya. Cuma sosialisasi aja gitu. Gak ada tujuan akhir atau apapun gitu. Tapi tujuan akhir ya tetap Kalina. Jangan disamain gitu. Itu kan ceritanya berbeda. Berarti Minggu ada janjian. Minggu bener ada janjian. Itu janjian gue pertama kali ngedatengin rumahnya Kalina. Rencana buat demi Allah gue hari ini. Apa mau dinner apa makan malam, makan siang, makan subuh apa nih? Enggak lah. Pokoknya habis pas makan siang sih, Minggu makan siang itu gue datengin rumahnya. Gue bilang aku mau silaturahmi ya ke rumah kamu. Ya udah, kalau emang kamu bener-bener ayo aku mau datang ke rumah aku baik-baik gitu. Ya enggak tahu kan belum juga ke sana. Termasuk susah enggak sih ngejar Kalina di mana? Banget.
Susahnya wanita paling tersulit yang gue kejar selama kisah cinta hidup gue ada dua. Kenapa? Satu Kalina Utarani, yang dua ya udahlah. Susahnya ini. Dulu Dedi kan kamu bilang katanya siap jadi ayah sambung Aska, itu serius apa untuk kepentingan konten aja? Loh, bu, enggak. Gue mah nggak punya YouTube channel juga, nggak punya apa-apa yang mau konten gue coba. Kontennya itu? Ya apa, nggak ada juga gitu loh. Lah kalau permasalahan kayak jadi papa, ya kan kita nikahnya misalkan ada kata jodoh sama Kalina, Kalina udah punya anak, ya kita harus juga loh mencintai anaknya, mencintai lingkungannya, keluarganya gitu sih. Ya doain aja deh keluarga, ya, gladiator hari Minggu mau ke rumahnya Kalina untuk pertama kali. Keluarga Vicky sudah setuju? Apa? Keluarga Vicky udah setuju loh? Belum sih, cuma nyokap gue nanyain aja pas kemarin ngedenger rame-rame gitu kan di media, di apa, terus ini kamu beneran gitu loh. Ya dia masih inilah, orang gue juga masih proses sidang kan, baru dekan. Berarti rencana nikah setelah putusan sidang? Apanya? Rencana nikah setelah putusan sidang? Iya kan gak bisa nikah juga, masih jadi terdakwa. Keluarga Pak, apa dari rekan terus? Iya pokoknya hari Minggu mau ke rumahnya Kalina, pokoknya hari Minggu ini. Ini first time dan gue pertama kali nginjek rumahnya dia dan silaturahmi. Kalau sampai di rumahnya mudah-mudahan dia ada jawaban, udah gue punya ikatan aja. Vicky, nah, Vicky, sulitan ya, mana sama Bunda Sarita? Kalina lah. Oh Kalina. Seandainya nih, seandainya Vicky diponis bersalah terus nggak bisa ngelamar Kalina gimana? Gue udah cerita kok hal yang terburuk, paling terburuk buat Kalina, gue bilang kalau sampai nanti nggak ya putusannya bagaimana ya dia harus terima. Kalau ikhlas ya, thank you bro.